indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash." Maksudnya, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa pahala ataupun ganjaran selain daripada lapar dan juga dahaga. Ketika berpuasa, hendaklah kita menjaga adab-adab puasa yang zahir dan juga yang batin supaya puasa itu dapat mencapai kesempurnaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kesempurnaan puasa itu adalah pada kemampuan seseorang itu untuk menundukkan hawa nafsunya dan keinginannya yang boleh membawa ke melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hanya menahan diri daripada makan dan minum tetapi masih melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah tidak mampu mencapai kesempurnaan puasa seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar rahimakumullah, mahukah kita menjadi orang yang berpuasa sepanjang hari namun tidak mendapat sebarang pahala daripada puasanya? Sudah pasti tidak. Justeru, jagalah puasa kita daripada dirosakkan pahalanya oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, sangat rugilah seseorang yang berpuasa daripada pagi sampai petang tetapi tidak mendapat sebarang ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah, sama-sama kita berusaha agar Ramadan kita kali ini menjadi lebih gemilang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.